Oh iya bos, sekarang baru ayah ingat. Seminggu lagi di stadion bakal ada show besar-besaran dari satu penyanyi yang paling beken ini tahun. Namanya aja bos, Rita Aduhai Merdu Banget bos. Si Rita Aduhai Merdu Banget? Iya bos. Iya, yeah, gue inget. Penyanyi yang katanya kasetnya laku 2 truk kan? Iya bos, kabarnya tuh penyanyi bakal diundang ke Arab buat ngeramein pesta sunatnya anak raja bos. Iya iya gue inget. Tapi apa hubungannya dengan urusan kita? Ayo denger kartis buat show di stadion udah terjual habis. Malah catutannya bos ada orang gile. Dia berani tuker ambil TV bekelir asal bisa aja nonton. Artinya kalau tuh malam Rita Aduhai Merdu Banget gak nongol di stadion, kan si panitia bisa jadi pekedel diinjek-injek rakyat. Jadi maksud lu kita? Iya bos, percis. Kita culik dia, minta tebusan dari panitia show. Tumben otak lu bening san. Makan apa lu ini hari ha? Ini malam dia ada latihan di Kebayoran. Alamat ada Maya bos. Ah kalau begitu, bagaimana caranya jebaknya? Itu perempuan yang katanya keringetnya orang berani bayar 1 juta kita bisa ringkus. Bikin kaget gue. Perlu. Gua tak. Membawa mati. Ingat bos tugas lo, si Rita nggak boleh baret barang sedikit, biar mulus. Juga rambutnya selembar jangan sampai ada yang rontok. Lo inget-inget tuh. Wesen. Badan kurus bukan enggak makan, kurus sebab banyaknya pikiran. Cinta, cinta, cinta bute bikin sesare. Cinta, cinta, cinta. Tutup semangat pintu jendela. Saya mau coba lari. Tolong, ampun. Siapa ini tuh? Om, om, jangan dirusak om. Aduh. Woi. Aduh.
Apa-apain dia, Om? Super apaan lu? Main hidup enak sendirian. Jangan, Om. Maaf. Jangan. Om, putar. Raja Bengkak, tolongin saya, Babi Bunting, turunin gue. Non, gak lapar? Kok nasinya gak dicolek-colek? Makan, ntar perutnya emah. Sekarang lagi musimnya, artis-artis pada mati karena lapar sama leper. Ayo makan. Biar, mampus juga biar. Mampus? Jangan suka ngomongin mati, Non. Emangnya enak dalam kubur? Makan ya manis. Apa mau saya suapin? Sudi. Perempuan, mentang-mentang cakep lagunya so banget. Gini-gini gua belum pernah diacuin sama cewek, tahu? Lu kepengen dicium sama si robot? Kepengen? Robot, sini lu. Unjukin gigi lu. Biar Nona ini bisa ngebayangin bagaimana kalau bibirnya dicium sama lu. Waduh, Non. Kalau dicium si robot, bibir bisa keriting, Non. Nah, sekarang lebih baik dengerin omongan saya. Kalau tidak si robot gatal bibirnya, mau mencium bibir Nona. Tapi apa urusannya saya diculik begini? Mana mungkin saya culik orang, Nona, kalau tidak ada maksudnya. Saya tidak dipanggil Raja Culik kalau saya tidak jago dalam soal culik-menculik, Nona. Tapi sebentar lagi saya harus muncul di show besar. Dan setiap hari saya harus latihan. Nah, itulah letak persoalannya, Nona. Nona akan muncul dalam show nanti. Dan karcis sudah terjual habis. Andai kata Nona tidak muncul nanti, panitia mati dikeroyok rakyat. Atau ditangkap sama yang berwajib. Maksud, Bung? Saya akan kirim surat kepada panitia. Dan minta uang tebusan untuk kebebasan Nona kembali. Kalau mereka tidak mau bayar? Tidak mungkin. Mereka butuh Nona saat ini. Melebihi ibu mereka sendiri. Saya minta berapa saja. Pasti mereka mau membayar.
asal Nona bisa muncul dalam show mereka nanti. Nah, sekarang makanlah yang banyak. Jangan sampai Nona muncul nanti dalam keadaan tubuh kurus kering. Yang suka tulang cuma anjing. Lelaki penggemar Nona sudah beli karcis mahal, ingin melihat penyanyi pujaannya muncul dalam keadaan segar dan montok. Nah, kalau ada apa-apa, sebut aja Badrun. Sialan bener, gua dikobok. Berapa orang yang culik si Rita? Yang satu jelek, yang satu mendingan sedikit, yang satu badannya gede kayak badak, kepalanya botak, kayak labu. Kalau dia buka mulut, merinding liatnya kan. Giginya seperti gergaji dari baja, tajam-tajam. Tenaganya barangkali 10 kali lebih kuat daripada banteng. Bayangin kan. Air dilempar sekali, langsung nyangsang di atas pohon. Sebelum pergi dia pesen apa? Yang giginya dari baja bilang mau kasih kabar di mana akan bisa tebus Non Rita nanti. Kok sampai sekarang belum ada kabarnya? Dia lupa kali kan? Lupa? Goblok lu. Orang habis nyulik lupa. Dia nyulik kan ada maksudnya. Aduh, kenapa kan? Kan? Kepala gue nih, kepala gue nih. Kepala gue bolong. Gak apa-apa kan? Gak nembus kan? Ini cuma dari karet kan? Kan? Ada suratnya kan? Kurang ajar. Kirim surat aja pakai panah. Hampir gua game. Buka deh kan. Pasti dari berandal-berandal yang nyulik Non Rita. Don Sobis yang brengsek. Setan. Enak aja. Anak kurang ngajar nih. Orang mestinya sama gue yang terhormat. Ini yang brengsek. Dasar gak pernah makan bagus sekolahan. Terusin deh kan. Terusin deh bacanya. Boleh nafsu. Berani menerita-menerita gue lo ya. Maaf deh kan. Ini kan urusan hidup matinya Non Rita. Baca aja deh kan. Burung merpati ada di tangan gue. Mulai ini hari siapin aja duit 25 juta. Atau burung lu gak balik lagi. Setan bener. Duit 25 juta. Enak aja. Dia sangka ke duit cita sendiri berangkali ya. Terusin deh kan bacanya. Terusin. Gue tabok bacot lu bertau lu. Gue lagi mikir nih. Duit jigocow daripada gue ngejamret. Kalau pengen lihat burung lu nyanyi di panggung show yang lu bikin, tunggu instruksi gue selanjutnya. Selamat bingung. Kontet Raja Culik. NB. Awas, berani ngadu memplokis, kualat lo. Kualat. Nah kan, ada ancaman begitu kok. Tawe, buat bantuin gue mikir. Mikir? Lapor aja ke polisi kan. Budek apa lo? Kan tadi gue udah bacain. Kalau ngadung plokis, kualat. Alah, semua culik memang begitu ancamannya. Aduin aja deh kan. Di tangan plokis, semua kasus beginian gampang diberesin. Kalau Raja Culik tahu, mampus gue. Kan ada plokis yang gak pakai pakaian dinas kan. Tekap. Nah iya, suruh aja tekap beresin. Kan gak ketahuan kan. Oke deh. Kapan show itu dilaksanakan? 5 hari lagi, Pak.
Karcisnya sudah dijual? Oh, bukan sudah dijual, Pak. Bahkan sudah habis. Kalau begitu, apapun yang terjadi, Nona Rita sudah harus diketemukan sebelum waktu 5 hari. Iya, Pak. Tolong ya, Pak. Kalau sampai Rita tidak hadir, saya bisa digebukin orang satu stadion, Pak. Tolong ya, Pak. Tenang, tenang, tenang. Percayakan pada petugas. Adakah di antara potret-potret itu yang saudara kenali sebagai penculik Nona Rita? Ada enggak? Cepetan dong lo. Bagaimana saya bisa ngenalin? Lawang nyekatnya di tempat gelap kok. Oke. Saya akan coba perlihatkan kepada saudara beberapa foto slide. Baik, Pak. Coba perhatikan gambar ini. Yang ini? Oh, bukan, Pak. Mungkin yang ini. Nah, yang ini. Itu juga bukan. Yakin? Yakin, Pak. Saya kenal, Pak. Coba yang ini. Itu juga bukan, Pak. Ini bukan, itu bukan sih siapa wonge. Kalau gitu, yang saudara maksud giginya seperti ikan hiu. Coba perhatikan tempe bongkrek ini. Nah, ini dia, Pak. Orangnya yang bikin saya nyangsang di atas pohon, Pak. Nah, sekarang Bapak boleh pulang. Biarkan saya dan anak buah saya menyelesaikan persoalan ini. Pak, minta tolong, Pak. Jangan sampai Raja Culik tahu yang saya lapor sama Plokis. Apa kue Plokis? Itu bahasa prokem, Pak. Maksudnya polisi. Don't worry, jangan khawatir. Di sini punya tim yang biasa main halus. Raba-raba, cium-cium, peluk, langsung tangkap. Selepet! Dijamin tidak kentara. Dan jangan lupa, Pak. Beri laporan setiap saat bila ada perkembangan baru, apa saja. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, ya. Permisi. Yuk, yuk. Mari. Panggil. Spion 6 juta, 6.000 dan 600. Ke kamar saya ya. Cepat. Minta. Aduh. Wah, itu jatuh, Pak. Kagak, cuman kejengkang. Jahil amat lo. Kopi manis tengah. Kopi, Bir. Kopi manis. Gak ada. Di sini hanya untuk minuman keras. Lo pikir kopi bukan minuman keras? Maksud kami, minuman yang memabukkan, Pak. Kopi juga bisa mabokin. Coba lo minum seember. Kalau kagak mata lo melotot sebulan. Pokoknya di sini nggak ada kopi, Pak. Lo aduh. Denny, Boy, ada Coca-Cola. Ada, Pak. Kasih 3 lah. Nggak usah. Bikin 2 saja. Aku mau minum yang lain. Ada spiritus. Spiritus? Ya. Nggak ada, Pak. Lo bilang lo jual segala macam minuman-minuman keras. Raki ada. Gak ada, Pak. Ini kan bar, Pak. Kalau RAK sama spiritus, di toko besi, Pak. Gertakan wajah yang gede. Udah deh, ambilin aku air putih 1 gelas. Air putih? Ya. Kenapa? Gak ada? Ada. Pri, sonder bayar. Ayo, cepet. Drew. Lekas kau belakang kencing ke sana. Kemudian, kau selidiki apakah ada kemungkinan Sirita disembunyikan di situ.
gerak-geraknya jelek, bos. Ada beberapa orang keluar masuk. Ciri-cirinya seperti yang menculik cerita. Wajar, bos. Bos, sebentar, bos. Ada lowongan satu.